Halo, mong, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Casto. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu berikan kesehatan, selalu lancar rezekinya, dan didekatkan jodohnya, mong. Oke, mong, dan video kali ini tuh gue mau modif jok ini nih. Ini kan biasa aja ya, untuk jok motor gue Yamaha Bison. Dan gue ini pengen dimodif model jok single set gitu atau jok pisah gitu ya. Jadi kayak jok-jok apa ya? Kayak jok-jok motor pairing gitu. Jadi bisa pisah gitulah kayak gitu. Kayak Bison FI atau kayak motor yang full firing. Jadi gue ini mau ngemodif jok ini. Nah, ini kan masih biasa aja. Dan gue mau ngemodif, dan ini gue lagi siap-siap mau OTW buat ngemodif jok ini, teman-teman. Nah, gue ini baru bikin konten motor lagi karena gue lagi ada di Kerawang lagi nih. Karena kemarin-kemarin itu gue udah 2 minggu ada di kampung di Bandung, perbatasan Garut. Oke, gak usah banyak bahasa-bahasa lagi, jadi kita langsung jalan aja. Langsung modifikasi jok gue untuk motor Yamaha Bison. Jadi ntar kita lihat untuk hasil akhirnya bakalan bagus atau enggak. Kita pakai jok yang jok pisah kayak gitu. Oke, kita langsung aja di jalan lanjut. Oke, mang, dan ini gua tuh udah ada di jalan dan mau OTW ke tukang jok. Tapi bohong. Sebenarnya gua ini bukan ke tukang jok, mang. Tapi gue ini tujuannya mau ke rumahnya Dimas MP. Tapi gue ngemodif jok ini bukan dimodif, tapi gue itu mau tukeran joknya sama punya Dimas MP gitu, mang. Dimas MP itu kan joknya jok pisah ya. Nah, terus dia mau tukeran gitu, mang. Dan akhirnya jok gue sama jok punya Dimas MP itu jadi ditukar gitu, mang. Sekalian gua itu mau main juga ke rumahnya Dimas MP, karena gua sama Dimas MP itu udah lama banget, beberapa bulan ini nggak pernah ketemu. What? Dan udah nggak pernah, jarang nongkrong lagi. Jadi itu makanya gua mau ke rumahnya Dimas MP, dan gua juga ini belum pernah main ke rumahnya gitu, mang. Katanya sih di daerah Cicinde, di Gang Dadut. Mungkin ntar gue nunggu di Gang Dadut, ntar Dimas MP jemput gue gitu, mang. Gue tukeran jok punya gue sama Dimas MP, sekalian mau ngopi-ngopi juga di rumahnya Dimas MP. Hitung-hitung kangen-kangenan sama si Dimas MP nih. Karena Dimas MP udah jarang nongkrong karena dia tuh lagi sibuk ngebucin, karena dia udah punya pasangan. Jangankan gua, masih belum, masih jomblo aja sampai sekarang, ampun dah. Jadi Dimas MP tuh lagi sibuk-sibuknya ngebucin sama ceweknya gitu, mang. Makanya udah jarang nongkrong lagi, udah jarang kumpul lagi. Jadi ini gue ya hitung-hitung kangen-kangenan aja ketemu sama Dimas MP sambil ngopi di rumahnya. Gue juga belum pernah sih main ke rumahnya, makanya gue nggak tahu nih rumahnya yang mana ya. Nah, ini udah daerah Cicinde nih, Gang Dadut yang mana ya? Bukan. Ini mana gangnya? Kagak ada gang. Ini bukan si Gang Dadut. RT 0 beroperasi. Oh ya, ini ya Gang Dadut. Coba nanya. Teh. Ari Gang Dadut iya sanis teh. Oh iya, nuhun teh. Oh iya, ini. Katanya sih lurus, lewatin totoang. Kalau orang sini bilang totoang, mang. Totoang itu jadi, wah, ini ada dua gang. Katanya sih ikutin jalan ke sini.
Akbar. Nah, jadi kalau orang sini bilang kan tetowang, ya tetowang itu jadi kiri kanan itu jalanan sepi gitu mang, misalkan sawah atau kebun. Nah itu kalau orang Cilamaya bilangnya totoang, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya, atau di daerah kalian apa gitu jalanan sepi kayak gini. Nah katanya lewatin totoang. Nah ini kan sepi tuh, kiri kanan sawah. Oh. Oh, ini udah mulai panen ya. Noh, udah mulai ini lagi. Traktor, sawahnya udah di traktor daerah sini. Gua baru ngonten motovlog lagi karena selama 2 minggu gua itu lagi ada di Bandung, perbatasan Garut. Jadi konten yang kemarin itu gua adventure-adventure aja di hutan. Cuman kalau cuaca sih enak di sana gitu mang, adem dan pemandangannya juga banyak gunung-gunung gitu. Kalau sini kan sawah doang. Datar juga. Nah, gua di sini aja dah. Ngabarin. Oke. Oke, gua mau ngabarin di Mas MP dulu nih. Disuruh ke sini. Gua nungguin di sini nih, sawah. Oke, Mang, ntar kita lanjut lagi. Nah, di Mas MP udah ada di depan tuh, Mang. Kumaha kabar, Mang? Sing ditu. Joke nih, kajen. Emang makin gemoy aja nih si Dimas MP. Oke, gua ngikutin Dimas MP di belakang karena gua kan nggak tahu rumahnya. Oh, nggak terlalu jauh sih. Di gang-gang kecil kayak gini, Bu. Punten, Bu. Wei, 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 wei. Mana, Mang? Mana yang mau jago? Untuk mau apa? Ayo, anjing nggak, Mang? Lucu gini, halus mang. Halangan jalan ya. Wisli lah tuh nongkrong-nongkrong ya, kekar amprok deh, Bu. Ini tinggal anjingnya lah, lucu gini. Cik cik cik. Cuman jangan sampai megang. Lucu amat ini anjingnya. Oh, lucu kan? Pengen nih kalau dikasih mah. Cik cik. Kalau dikasih mah pengen gua. Dibeli dah, dibeli kalau murah gitu. Oke, ini gua udah nyampe rumah. Ayo, Akang. Kuncinya. Duh, emang ntar kita lanjut lagi. Ini gua mau lepas helm dulu karena pengap.
akhirnya ketemu lagi nih Inces sama Maxi. Maxi nya? Mis berapa bulan bang, tuh amprok-amprok ya? Mis berapa bulan mang? Tuh nongkrong-nongkrong ya karak amprok deh. Iya salpokku gogogna ya. Ini lucu. Tuh. Ini lucu pisan. Kalau dikeluarin mang, udah ngejar-ngejar itu. Galak. Kenal wae kan, kasagi kenal wae gitu. Galak. Manja deh manja. Resep teh. Tuh, manja. Ya, muy-muy. Nah, ntar ini joknya ditukar sama punya Dimas yang ini nih. Jadi bukan ke bengkel. Jadi tukeran gitu. Ntar sih, ntar terakhir pasangnya nih. Ntar tampilan si Inces kayak gimana, bagus atau enggak. Paling ntar gue mau ganti sarung joknya ya, mang. Niatnya emang erek diganti sih, ini biru, itu nah hidung. Ngismesan sarung jok nama. Ya sementara mah. Kan di keranjang, candi beli. Oh, awalnya yang sarung nah. Iya kan, arti dari sarung jok. Tenang sih, dibuka gak? Tadi di bawah. Iya doang ta mah. Iya. Jadi ya, yang bocor. Gak pernah ningali kan. Terpaksa ditutup iya. Pura barasi mereka. Jadi ini niatnya yang copotan ya. Supaya lebih racing. Oh itu setang jepit mah. Terus ganti. Oh gak sulit lah yang nama ganti kubrik. Setang jepit. Tapi emang cocok setang jepit sih. Ay, racing-racing gitu mah. Ganti lebih pro tapi baru. Kalau emang pas lah kayak gini lah gitu. Kopitnya, cuman agak pegel doang ya ganti setang jepit tuh. Tapi ketinggalinnya lukna tuh. Gaya-gaya anak-anak Majalengka kayak gitu pakai. Racing lah, lebih nunduk. Cuman jarak jauh pegel sih. Kalau enaknya enak makeup sih. Make-up-nya. Tapi emang cocok sih mang. Buat bonceng cewek supaya ke depan. Tapi pakai setang jepit emang cocok sih. Tadi gak yang asaan pakai setang jepit. Cuman ya asaan teh model Street Fighter kurang cocok sih gana. Mau cocok yang ini ya. Ini mau dipana semi-semi minor gitu. Street Fighter. Oke mang. Keluar kandang. Oke dilanjut deh emang itu sekalian ke ngopi-ngopi di rumahnya Amang Dimas Emping sulih lapisan te amprok-amprok Amang Dimas Empingnya sibuk ngabucing. Tapi mudah-mudahan langgeng mang sampai ke jenjang pernikahan sampai punya anak bra 12. Aduh itu aja udah. Juga kosgen halilintar gitu bang. Rezeki kita jadi milu alus. Oke ntar kita lanjut lagi bang. 7 tahun kemudian. Nah, oke mang, dan ini udah dipasang untuk jok pisahnya kayak gini modelannya. Dan ini gua mau ganti sarung joknya tapi ntar ya, soalnya belum datang lagi di order. Ntar tuh gua mau ganti ini warna biru dan ininya tetap warna hitam biar kelihatan seperti single set. Nah, jadi kayak gini nih mang, kelihatannya emang lebih keren sih kalau menurut gua tuh. Jadi lebih kayak motor-motor jok pisah gitu. Ntar juga ini juga mau gue lepas biar lebih agak keren sih kalau menurut gue gitu. Nah jadi kayak gini nih untuk tampilannya dari jauh. Ini sempit tempatnya nih. Nah keren kan bang. Oke deh bang, mungkin kayak gini aja untuk konten kali ini. Dan ini udah mau maghrib dan ini lagi kangen-kangenan no. Si Inces sama si Maxi lagi berduaan. Cuma dipantatin nih si Inces nih sama si Maxi. Waduh. Terima mungkin kayak gini aja untuk konten kali ini. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menghibur. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, klik and share juga. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya. Dan gue Cato pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gue lagi ngopi sama Dimas MP mang. Jangan lupa subscribe. No. Kasto MP.